Keunggulannya adalah cepat berbuah. Jadi kalau kita sudah tanam sekitar 9 bulan, 10 bulan setelah tanam sudah mulai produksi bunga. Kita harus buang bunga yang awal sehingga pertumbuhan itu menjadi lebih kokoh. Nanti setelah kita biarkan buah jadi, bisa produksi buah jauh lebih tinggi, buah besar, kita punya pertumbuhan juga cukup baik, cukup cepat. Sehingga saya kira 27 bulan atau lebih awal sudah siap panen dengan besar tandan sekitar 5 hingga 6 kilo per janjang. Selain itu adalah pertumbuhannya agak merata dan cepat. Dengan menggunakan bibit topas dari Asian Agri, masa panen kami bisa lebih cepat. Ya kurang lebih 28 bulan kami sudah bisa panen.